Panji Bendera Revolusi Silat yang berbahagia. Hari ini kita akan melakukan pengiriman bendera Panji Revolusi Silat menuju Pemuja. Mari kita buka dengan baca pembul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Surah Al-Ladin An'amta 'alaihim wa al-Mahdubi 'alaihim. Selanjutnya pelepasan akan disampaikan oleh Ketua Tanwidiyah MRC Bukhan Baru pada Bapak Bapak Ustaz Abdul Wakil SMP. Kami persilakan. Wahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perjalanan sampai ke tujuan pulang kembali ke Al-Amin diberikan kesehatan keselamatan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Masih Rauh Isuriah MRC Bukhan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pelepasan pasukan kirat Panji Bendera Resolusi Jihad yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah MBCNU Cabang Garut, beliau Bapak Ustaz Abdul Hamid SMP. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Pada yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin, pada Pengurus MBC Kecamatan Taruk, Surya dan Tanfidiyah beserta badan otonomnya, yang saya banggakan pula pasukan kirab bendera Resolusi Jihad dari MBC Kecamatan Taruk pada pagi hari ini. Setelah kemarin jam 16 kita menerima bendera Resolusi Jihad dari MBCN Kecamatan Bupatek, tadi malam telah dilaksanakan kegiatan penguatan aswaja melalui kegiatan salawat dan orasi keenwan. Pada saat ini pasukan kirab bendera Resolusi Jihad dari MBCNU Kecamatan Darung akan bersama-sama menuju ke MBCNU Kecamatan Waruja. Mudah-mudahan dalam perjalanan pasukan kirab Resolusi Jihad dari MBCNU Kecamatan Darung bisa diberikan kelancaran baik dalam perjalanan maupun dalam cuaca. Matur nuwun atas dukungan, partisipasi dan kontribusi semua pihak yang telah membantu berjalannya acara rangkaian dari Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh MBCNU Kabupaten Tegal diikuti oleh seluruh MBCNU se-Kabupaten Tegal. Karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pasukan kirab bendera Resolusi Jihad
RB CNU Kecamatan Teluk kami lepas. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teruskan perjuangan pulang, mari.